dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri untuk kita menyaksikan Liga Super Malaysia 2021 aksi minggu yang ke-8. Malam ini akan menyaksikan pertembungan di antara Johor Tazir menentang PJ City. Jadi terus melakukan asakan luar ketika ini dalam kawasan penalti. Namun sedikit lewat di situ Leandro untuk melakukan sepakan tandukan. Cuma dilakukan dan jaringan terus dihasilkan. Seawal mana yang pertama, Gonzalo Cabrera akhirnya memecah kebutuhan di mana-mana awal permainan. Kita melihat hasilnya bagaimana di sini hantaran lintang yang dilakukan Espinalen sebentar tadi. Tiada pemain yang mengawal Gonzalo Cabrera, dan di sini sekali lagi kita lihat hantaran yang begitu baik, teknik hantaran yang begitu baik, pace bola yang begitu baik, dan disudahkan tandukan yang begitu cantik sekali dilakukan oleh Gonzalo Cabrera. Mendahului Perak 1-0, KL City mendahului Seri Pahang 1-0 dan JDT mendahului 1-0. Sampai itu JDT terus mengasah Beksan. Satu jaringan yang cukup baik dari Beksan Da Silva. Kita lihat bagaimana Sami Putih cuba untuk membuat pintasan, dan bagaimana kita lihat sekali lagi rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Boxer sebentar tadi. Beliau mencari di mana sudut kiri pintu gol pasukan PJ City yang menewaskan Karamullah. Pada separuh masa yang pertama ini, dia dah terus Bergson mencari ruang dari Bergson. Sekali lagi dia melakukan percubaan dari luar kawasan penalti. Ya, di sini kita lihat bagaimana sekali lagi Bergson, beliau menggunakan kaki kiri beliau untuk melepaskan satu rembatan yang deras untuk menarik pemain-pemain pasukan PJ City keluar daripada tempat mereka masing-masing. Dan selepas itu barulah mereka melakukan gerakan hantaran antara lintas di sebelah kiri dan kanan. Kesilapan dilakukan. Peluang untuk JDT ketika ini. Gonzalo Cabrera untuk Braxton. 3-0 ketika ini. Gol kedua untuk Braxton Da Silva pada malam ini. Hantaran yang tidak begitu baik dilakukan oleh pemain pasukan PJ City. Dan sekali lagi Gonzalo mencari pemain yang orang kata perlu diberi perhatian, kerana beliau mengumpan bola ini kepada Braxton, dan Braxton dengan tidak menunggu lama untuk melepaskan rebatan ataupun melakukan tapping menewaskan Karamullah. Jadi 3-0 kedudukan ketika ini. 2 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. Kini PJ City melakukan asakan musuh Sunil Chandra. Cubaan dari Sunil. Satu percubaan pertama dilakukan oleh PJ City pada minit ke-45. Ya, kalau kita lihat percubaan yang begitu baik, gerakan solo yang dilakukan oleh Sunil Chandra sebentar tadi, kredit perlu diberikan kepada beliau walaupun tidak ada pemain-pemain yang memberikan support kepada beliau. Terlalu pendek ketika ini cuba untuk memecahkan benteng pertahanan pemain JDT, benteng pertahanan pemain JCT sebenarnya. Peluang ketika ini Backson, cari ruang Backson. Cubaan pertama dari Backson dari luar kawasan penalti di separuh masa yang kedua. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu teknik yang betul baik dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Beliau melepaskan satu rembatan kaki kanan beliau dan cuba untuk merangkap Karamullah. Kerana penjuru mencari Aidil. Bergson! Saya diselamatkan oleh Karamullah. Faiz Maslan. Peluang untuk Syami Zamri ketika ini mencari ruang, lepaskan sepakan. Cubaan dari Syami Zamri agak lemah. Di saat ini peluang yang cukup baik untuk PJ City mendapatkan jaringan pertama. Ya, di sini kita lihat satu antara yang begitu baik dilakukan ke atas Syami Syari sebentar tadi. Tetapi sayangnya rembatan kaki kiri beliau tidaklah begitu kuat untuk memerangkap Fariza Malias di sini. Sepakan ini. Mahali, Gokilesh Warren dan juga Tamil Maran menanti dalam kawasan penalti. Rafi bukannya terus dipintas oleh pemain JDT. Percubaan dari luar. Mona sedikit saja melewati palang gol.
Ya, di sini kita lihat bola yang muntah sebentar tadi dilakukan ataupun percubaan yang dilakukan oleh Selangor pasukan JDT. Dan itu dia Wilson Panjang menamaikan aksi di Stadium Sultan Ibrahim. JDT terus unggul mempamerkan penguasaan untuk menghasilkan 3 jaringan pada perlawanan ini.